Selamat datang di channel YouTube Wisnu Purnomo. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan pengecoran request. Mari kita laksanakan. Pertama, ini ada masternya seperti ini yang besar seperti ini, yang kecil seperti ini. Oke, ini kita singkirkan terlebih dahulu agar tidak terkena resin. Oke, yang pertama ini ada cetakan yang terbuat dari silikon. Ini ada wadah yang nantinya kita gunakan untuk mencampur antara resin dan juga katalisnya, teman-teman. Oke. Setelah itu, di sini ada resin SHCP, lalu ada katalis M pengaduk, teman-teman. Lalu kita mulai dari yang kecil ya, teman-teman. Kita praktek dari yang kecil. Kecil atau besar? Sepertinya besar. Tapi sebelumnya kita akan menyiapkan gabus untuk menjepit. Oke, ini untuk yang besar sudah kita siapkan gabus, teman-teman, atau polyfoam ya, karena kalau gabus dia lebih empuk, kalau lebih dipres itu polyfoam seperti ini. Tapi kita mulai dari yang kecil dulu, teman-teman. Kita cor yang kecil dulu agar kita fokus satu-satu. Ini kurang. Oke. Di dalam itu ada takarannya, teman-teman. Kalau seperempat setengah kelihatan. Perbandingan resin dan katalis itu adalah 100 mili resin banding 1 sampai 3 mili katalis, teman-teman. Itu sudah kita tuangkan, kita kasih plastik terlebih dahulu agar nanti kalau meluber resinnya itu lebih aman, karena ini kan sistem lokator, teman-teman. Jadi dibelah. Jadi pasti akan ada luberan-luberan, itu pasti. Oke, kita aduk-aduk sampai benar-benar merata. Di sini kita tidak menggunakan warna, teman-teman. Atau lebih serunya menggunakan warna saja. Kalau warna abu-abu tidak ada, mungkin kita akan menggunakan warna biru aja, teman-teman. Oke. Yang pekat. Karena uji coba biar kelihatan detailnya sih, teman-teman. Oke, sudah seujung itu aja, nanti udah warnanya udah biru. Oke, ini masih biru muda, kita akan biru agak pekat. Oke, corkan ke dalam cetakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sambil kita tekan-tekan seperti ini, teman-teman, untuk memastikan yang di bagian dalam itu terisi semua. Oke, sudah. Berarti dia sudah terisi, teman-teman. Nah, yang kecil sudah selesai, tinggal kita tunggu. Nah, ini kita eksekusi yang besar. Ini masih ada sedikit, teman-teman, bisa kita tuangin juga. Untuk resin itu kita bikin bertahap-tahap, nggak apa-apa. Kita tuangkan ke dalam cetakan itu, teman-teman. Bismillah. Thank you.
teman-teman, ini sudah benar-benar full, tinggal kita tunggu sampai benar-benar kering, nanti kita lihat hasilnya. Oke. Oke teman-teman, ini sudah kita tunggu sampai benar-benar kering. Ini kita singkirkan-singkirkan dulu untuk benda-benda yang lainnya. Kita akan membongkar. Sudah langsung terbuka teman-teman. Kita lihat dulu, mungkin ini ingin segera dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Kelihatan teman-teman? Sebelum saya keluarkan, dilihat dulu. Seperti itu. Seperti ini teman-teman. Wah, jadi ya teman-teman. Kelihatan sama dengan masternya. Hanya ini belum dibersihkan teman-teman. Ini masih ada gate-nya. Gate itu apa? Itu adalah pertemuan antara master dan juga sprue biasanya gitu. Tapi ini nggak ada sprue-nya. Sama runner, ini nggak ada sprue dan runner, langsung gate teman-teman. Biasanya sprue runner itu terdapat kalau teman-teman mainan Tamiya. Begitu sih. Itu ada sprue dulu, baru yang kecil-kecil itu runner-nya. Mau ketemu masternya atau ketemu bendanya itu namanya gate. Ini itu langsung gate-nya. Tinggal dibersihkan aja. Oke. Tinggal kita yang kepala ini, teman. Kepala, pundak, lutut, kaki. Oh, bukan. Ini kepala sih. Jadi, teman-teman. Sama juga dengan masternya. Seperti ini. Oke. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika masih ada pertanyaan, bisa langsung tanya ke kolom komentar yang ada di bawah video ini. Nomor WA kami bersedia untuk diajak berdiskusi, ngobrol bareng. Nomor WA ada di kolom keterangan di video ini juga teman-teman. Teman-teman bisa pesan cetakan sesuai yang teman-teman inginkan. Caranya bagaimana? Itu udah ada poster yang tersedia. Kalau teman-teman belum menemukan posternya, bisa WA kami atau lihat posternya itu di Instagram kami. Instagram kami ada di Wicapu Kreatif. Di situ sudah ada step-step cara pemesanannya. Oke. Selain untuk mencetak resin, cetakan yang kami produksi bisa untuk mencetak resin, semen, gipsum, lilin dan juga sabun, teman-teman. Tanpa menggunakan lapisan apapun langsung cor seperti di video ini tadi. Oke. Selalu jaga kesehatan teman-teman walaupun COVID sudah sangat-sangat melandai. Jangan lupa bersyukur dan selamat melanjutkan aktivitas. PSS Sleman Ali. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan klik tanda lonceng.